Hi guys, assalamualaikum. Okay guys, pagi ni aku nak pergi Cameron Highland dengan family aku. So sekarang kita berhenti ke R&R, nak pergi makan dahulu and then kita sambung balik perjalanan kita. Okay guys, ini isteri aku guys. Ini mak aku guys. Dan ini anak aku. Comel kan? Terima kasih. Okay guys, dalam jalan-jalan. So kita nak pergi makan dulu. So guys, inilah adik aku guys yang baru kahwin. So sekarang ni kita nak cari makan, nak isi perut dulu. Dah kenyang, kita jalan balik guys. Okay guys. So ayah aku dan adik aku juga guys. So kita jalan cari makan, tengok apa makan ada. Okay guys, let's go. Okay guys, alhamdulillah kita dah sampai dekat Cameron Highland, dekat Cameron Valley guys. Kita nak pergi ladang, nak turun, nak tengok, nak ambil gambar guys. Ya guys, isteri aku, ayah aku guys, macam biasa anak aku dan adik aku juga guys. Okay guys, kita nak bayar tiket dulu, nak pakai gelang and then kita nak naik baggy, nak turun ke ladang bawah, nak ambil gambar. Okay guys, kita dah naik baggy. Sekarang kita masih turun ke bawah, dengan driver yang disediakan. Okay guys, bagi aku kat sini okay, suasana cantik, sejuk. Okay guys, tak sejuk sangat, okay je. So kalau korang nampak karpan tu ialah pelancong guys, pelancong. Kau tengok sporting guys. Hello. Guys, so turun lagi, turun. So masing-masing tengah ambil gambar, masing-masing tengah healing, tengah-tengah pemandangan guys. So istri aku tengah senyum-senyum dulu, tengok-tengok dulu guys. Lepas tu kita akan ambil gambar. Okay guys, inilah dia, kita sampai kat bawah. Okay, so jom let's go. Kita nak turun. Okay guys, ini driver. Thank you bro. Okay guys, jom let's go. Okay guys, kita nak naik ke atas. Sebenarnya aku nak buat stroller tau, tapi tak boleh doh sebab yelah kau faham kau kecil. So dah settle semua, dah ambil gambar and then sekarang kita dah settle nak tunggu baggy dan nak naik baggy, nak naik ke atas balik. Sebab apa? Sebab dah penat nak balik homestay, nak rehat. Sebab apa? Malam nak pergi pasar. So kita jumpa malam. Aku akan tunjuk kat korang situation kat pasar malam Cameron Highland. Okay guys, so jom naik baggy. Okay, baggy dah sampai. Okay, kita peace dulu, kita ambil video dulu. Okay guys, ni senyum dulu. Okay guys, inilah family aku guys, family aku. Okay guys, so lepas ni kita akan balik ke homestay untuk berehat dan kita akan pergi pasar malam dan malam ini. Okay guys, pergi balik ke depan tu. Syok. peace dulu. Oh yo. Okay guys, itu saja guys untuk kali ini. So jumpa korang malam. Bye bye. Siap. Yeah. Okay guys, kita dah sampai dekat pasar malam. So inilah dia guys, pasar malam Cameron Highland. Dekat sini aku tengok makanan macam-macam ada. Yelah kan, pasar malam kan. kat sini ramai tau. Kau tengok kan kat video ni, memang ramai dekat sini guys. Macam-macam diorang jual, harga pun berpatutan guys. Kalau korang tengok kat sini, apam balik, apa air-air, macam-macam jenis ada guys. Korang jangan risau, cuma korang kena jaga nafsu sahaja. Okay, so aku beli dekat sini ialah nasi kuih goreng kunyit. Nasi goreng kunyit macam tu dekat adik ni guys. So adik ni pun dia tengok-tengok and then dia pun malu-malu. Tok harga pun okey tau, harga pun okey. So akhirnya dia buat peace. So beli jagung dekat sini guys. Jagung ni jagung cheese guys. So aku tunjuk kat korang yang mana aku sempat rakam je lah, yang sempat aku record. So jagung cheese pun memang padu. Sedap, memang sedap. Dia pun banyak, tak kedekut. Kalau korang tengok jagung dia, korang tengok banyak ke tak banyak, memang puas hati dengan harga yang berpatutan macam ni. Korang kena cuba tau guys, tengok akak ni pengalaman tau. Jangan main-main. Okay guys, so sambil tu, alamak, tengok anak aku pun tengok. Dia pun sibuk dah tengok juga. Okay, so buat satu lagi sebab ada orang muda lah. So kita ambil dua lah. So akan dia buat dua kali. Okay guys, itu saja. Kalau korang nak part 2, komen dekat bawah. Kita jumpa kat next video. Bye. See ya.